Ham. Asik banget kemarin ngomong itu apa? Apa itu? Trainership apa tuh? leadership. 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 <laughs> iya dari kambing. Temannya sound the <laughs> <laughs> Masih lanjut kan Masih kita ngomong kambing. Temen kambing ya. Biasanya kalau udah Idul Adha tanggal 10 Ah. Hmm. Lomba udah mulai berbagi tuh korban tuh. Udah daging banyak oh, tuh. daging banyak Orang tuh Lagi nari juga ada banyak yang jualan tuh anak areng bener arang tusuk eh, sate tusuk sate banyak sate banyak yeah. walaupun yeah. di temenin nama jagung lagi <laughs> 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 <Yeah. laughs> yeah, ini kita ada apa tuh Runggu. Okay. kita makan-makan gini kan makan. gini. ini yeah. kan bagian dari apa yeah. yang namanya uh, pesta, pesta. Yeah. Party. Uh, uh, party party saat. party biasanya dosa jang biasanya oh, iya sih, suka, suka banyak maksiat parti hmm. ini parti yang nggak dosa malah ada hmm. pahalanya tuh parti hmm. parti apa yang nih <laughs> 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 iya parti parti apa yang berpahala, berpahala. Hmm. ini ini id dan hari tasyrik nanti oh ya. itu bisa dianggap party saatnya? iya karena kan kalimat nabi jelas ya hmm. ya umu aklin wa Hmm. makan-makan, minum-minum. Waktu Idul Fitri kan hmm. kita juga Ustaz Budi enggak itu juga. Benar ya kan? Bahkan di riwayat lain wa atau wabalin. ba'lin. Hmm. Hah? Suami istri? Oke. Okay. <laughs> oh, iya. Begitu hari ya? ini benar-benar pantas orang Betawi itu uh, musim haji tuh banyak yang kawin. <laughs> <laughs> iya, Sat, benar Janur. Sip, musim haji. Oh iya. Iya, benar, Sat. Benar. Iya. Oh, hadis iya, ini bener, bener, ini benar. Iya. Ya. Emang orang-orang Betawi mah tahu ini ya. Masyaallah, masyaallah. biasa. Dan iya, masalah. sama itulah kan ya makan kambing lah, masih ada, masih ada gak suka kambing ya? Iya kan, kalau kambing hitam hitam tinggi Darah tinggi Darah tinggi Darah tinggi ada, karsam masih ada, karsam masih Darah tinggi masih ada, jadi masih ada, karsam masih ada, kambing, ada, karsam ada, Jangankan makan kambing satu. Nyium ya, ya. baunya udah muntah. Heeh. Mm -mm. Belum makan. Belum makan. Dia nyium baunya wah ada tuh. Mm -hmm. ya, ada ya? Ada yang <laughs> begitu. Ya, Benar. Iya ya Allah. Itu ada saat begitu mm -hmm. emang bener lah mm -hmm. fakta saatnya fakta. Iya. Yeah. Binatang surga. Main ke binatang ya surga itu ya. kan. Yeah. Binatang para nabi. Barokah. Simbol yes. cinta dan keberkahan. Ya salam. Tiba-tiba penyebab kolesterol. Iya. Iya. Di Gimana nyambung itu, Pak? Iya iya itu. Kayak... Penelitian ilmiahnya ada loh orang pada ini hmm. sih. Cuk, katanya, katanya ilmiah, lit kan hmm. ada penelitiannya. Memang hmm. benar kolesterol tinggi dan penyebab tinggi. Coba hmm. cek dong. Ya, belum tahu saya belum baca penelitian. Ya, makanya hmm. kan maksud saya kita baca yeah. dong Sem oh. Sempat kita bincangin sesuatu yang datang dari surga dan tua itu kayak disengaja benar untuk bisa merosot tuh. Di ini kerjain oh, Iya, benar ya? kan. Nih contoh ya, contoh hmm. ya, contoh, ya, Cang, ya. contoh uh, tema tema zakat sama tema uh, itulah hak gitu. mm -hmm. kan zakat ternak kan juga ada yeah, kan yeah. salah satu ternak yang kambing yeah, gitu, yeah. Kan? aturan ternak eh aturan zakat pada ternak kambing gitu. mm -hmm. nah itu kan ulama sampai mengamati jeli itu sampai kayak gini nih e, karena hadis nabi itu agak beda memang mm -hmm. kenapa mm -hmm. kalau zakat itu anjurannya ya kan itu pakai kambing yang betina, kalau zakat pakai yang betina. Kambing betina. Hmm. Ontar juga sama. Oke. Okay. Juga pakai yang betina. Okay, gitu. okay, ya. Anjurannya itu kenapa yang betina? Kalau zakat, tapi kalau korban nah, itu pakai yang jantan. Jantan. Hmm. Ya, anjurannya hmm. kenapa pakai yang jantan? Hmm. Itu lama bilang karena itu berhubungannya pada masalah makosid, maksud dari maksud dari, dari syariat itu, kayak hmm. syariatnya syariatnya zakat. Yeah itu kan tujuannya supaya memberikan kecukupan mm -hmm. kepada mustahik kan yeah. orang yeah. yang berhak menerima itu artinya yeah. orang berkekurangan oh, lah yeah. itu ya yeah. nah orang yang kayak gitu kalau dikasih yang betina kan dia beranak pinak tuh, ya, ya. siapa tahu suatu hari hmm. dari tadinya mustahik berhak menerima zakat, suatu hari jadi muzaki oh. orang yang bisa zakat karena betina. karena betina beranak pinak oh, tuh dia gitu. kan gitu kan, ya, ya. Nah, jadi makanya Iya nah kalau yang kalau yang korban tujuan tujuan motong korban itu apa buat makan hmm. makanya karena ulama iya, makanya ulama bilang eh, daging Kambing yang yang jantan mm -hmm. itu lebih enak daripada betina. Yang betina. Hmm. Sampai level itu peng penghayatannya. Luar biasa. Coba kita ada yang tahu gak itu? Iya. Bener gak? Kalau jantan lebih enak daripada betina, kan perlu? Betina iya kan? Lebih. kan lebih, mana orang suka aja kakak. Iya bener. Gak bisa iya. tahu gitu. <laughs> Bagi yang gak suka otomatis gak tahu. tahu. Bedanya hmm. kambing jantan sama kambing Om betina. betina. Hmm. Bicara tentang tasrik. Misalnya. Iya tasrik, tasrik, tasrik. Itu kenapa kalau... nama tasrik? Nah, itu macam-macam. Macam-macam hmm. kenapa main tasrik? Gitu. Hmm. Ini salah satunya. Hmm. Salah satunya gini nih. Hmm. Salah satunya itu nabi pernah bilang. Uh, kata tasrik itu artinya uh, dijemur di bawah matahari. Oh, gitu. Ya. Itu yang dijemur. Di, dijemur di bawah matahari okay. tuh, itu itu. Uh -huh. Jadi kan uh, di awal-awal itulah syariat itulah di Madinah mm -hmm. itu mm -hmm. kemudian orang-orang miskin di, di luar kota Madinah itu dengar kalau di Madinah itu kalau setiap tahun sekali ada banyak motong mm -hmm. e, ternak, orang orang miskin pada masuk ke kota Madinah mm -hmm. tuh datang mm -hmm. Zaman Nabi, gitu, dateng, tuh, tujuan itu datang tujuannya tuh supaya bisa ada pedaging ya, mm -hmm. gitu. Nah saat awal-awal itu awal-awal syariat itulah, Nabi bilang mm -hmm. kata Nabi e, makanlah dan kalian boleh menyimpan hanya sampai tiga hari. Simpen daging gitu, itu tiga hari, hari, hari aja. Nabi pernah bilang gitu. Iya. Yeah. Oh, okay. Itu sebabnya karena masyarakat miskin yeah. Daripada di Daripada kalian simpan-simpan mm. ini banyak masyarakat datang nggak mampu nih. Mm -mm. Mending kasih mereka aja, sedekahkan mm. aja ke mereka aja, jangan simpan. Mm. Okay. Karena kalau simpan gak lebih dari tiga hari, lebih dari itu harus kasih orang kan. Kasih ya? orang. Nah, gitu. Sedangkan hari itu gak ada kulkas. <laughs> <laughs> iya betul. <laughs> nah, tapi kemudian setelah setelah ternyata, kok mudah banyak ya? Kan, hmm. korban ya, makin banyak, kok melimpah, katanya, anaknya, melimpah, kata Nabi. Kemudian, mengatakan, "Dulu saya larang kalian, hmm. sekarang kata Nabi, silahkan makan, silahkan sedekahkan, dan silahkan kalian simpan." Hmm. Nah, nah, Sejak itu udah boleh tuh nyimpan lebih dari tiga hari sampai kapanpun boleh tapi kalau kita bicara dari makosit ya makosit kenapa nggak boleh lebih tiga hari kan tujuannya biar kebagian lah kurang lebih gitu ya iya benar benar nggak mampu kebagian betul artinya kan pas sama program kita nih ada konsep pemerataan 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 misalkan di buat apa sih iya, sih gitu kan apalagi udah sering makan daging kali ya tiap hari juga misalkan saat di komplek aneh nih berarti kita perkirain di komplek banyak banyak hewan kurban, hmm, hmm. dan pasti kebagian semua tuh, yeah. sampai tangga-tangga, ah. ya kan? Akhirnya, program milih, yaudah deh aku ikut program hikayat Kurban, hikayat kurban aja nih, yeah. ya kan? Bisa daun yang oh itu, itu jelas itu, itu penyebarannya kan kita sampai Bogor ya, betul, seluruh... Ya. Dari ujung ke ujung waktu mm -hmm. yang tahun lalu ya? Yeah, lalu betul. kan dari ujung Bogor sampai ujung Bogor yeah, ya? kan, ya, itu Masya Allah tuh, artinya mm. sampai orang-orang yang... Saya lihat sendiri, bagian mm. itu saya lihat sendiri. Mm. Gitu. saya sampai tanya ini dari mana gitu itu sampai jauh, oh, ya allah coba kan saya nggak kebayang ada daerah sedalam tanah itu ah. ya? biasa terpencil itu gitu Iya gitu. dan itu susah dijangkaunya ah. segala macam tadi sudah jarang masih sangat jarang ya. orang korban itu ya. nah kalau tadi ya, maksud ya. walaupun sudah boleh ya ini ya, nah, ya, ya, ya tapi kan ternyata semangat awal nabi daripada simpen simpen ah. ya, kan? kasih aja pada ya. yang yang memang jarang-jarang makan daging. Hmm. Kan gitu kan. Iya ya benar. Itu kayak Nabi isyarat hari itu pokoknya kita bikin party eh, iya, iya. gitu ya. Iya, Masa pokoknya nabi. siapapun harus menikmati ya. Bagaimana saat budi di viral-viral tuh kan? Nah, apa tuh? Pengorbanan tapi dirayakan. Ah, iya. Nah, iya, iya kan unik gitu. Dimana di mana pengorbanan itu ditangisi. Ditangisi. <laughs> ya, ini pengorbanan hanya, dirayakan. Ya, hanya Islam yang pengorbanan itu layak dirayakan. Kenapa? Karena pengorbanannya karena Allah. Pengorbanan karena itu Allah. Itu layak dirayakan. Ada ada hal lain nggak yang sifatnya pengorbanan itu dirayakan? Oh iya tentu. Pokoknya apapun pengorbanan itu kalau kalau karena Allah gitu itu, hmm. itu masalah itu sesuatu yang yang sangat layak untuk dirayakan. Hmm. Ya. Ya. Baik ini contohnya um, <coughs> apa namanya? orang orang-orang yang keluarkan hartanya mm -hmm. gitu kan. itu kan kalau secara logika orang keluar hartanya, keluar hartanya, gitu. hartanya benar. tapi ternyata orang keluar harta karena Allah itu ternyata lagi disyukuri mm -hmm. orang senang bahagia okay. mm -hmm. disyukuri segala macam mm -hmm. gitu ya. uh, atau orang berkorban fisiknya yeah. orang mm -hmm. syahid meninggal ya, dalam jihad segala macam tapi ya, ya, ya. ya, ya. Jadi, kan? itu ada loh mereka bisa ngucap alhamdulillah orang tuanya anaknya yang bersyahid. Iya sih, iya, benar-benar. Betul kan? Di, Disyukuri gitu jasa. kayak pasnya sekarang ini Kayak seperti pola sih Setiap ada mujahid yang pokoknya syahid itu pasti diberitakan orangnya di, dikasih tunjuk iya, iya, gitu iya, bahwa iya. inilah mujahid iya, ini iya. Itu, itu Baada, bagian bagai. bentuk bentuk kaya yeah, aja deh. Syukur, syukur kalau. juga di Salafus Salih -salafu juga juga gitu, hmm. juga gitu loh ketika ada panglima datang mau ngucapin bela sungkawa pada sang ibu yang putranya syahid di jihad. Ibunya langsung tahu, ibu langsung bilang tahu di gelagatnya dia mau ngucapin bila sunggak, kata ibunya uh, kalau datang ke saya ngucapkan bila sungkaw, nggak oh, usah kesini, pulang aja. Oh. Oh. Ada begitu. Oh. Itu kan kalimatnya Konsa kan. Iya benar-benar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Konsa anaknya nggak satu benar -benar. yang syahid oh, ya. di perang ya. Kodisiah ya. itu, nah, ya, ya. ukur putra putranya itu. Hmm. Itu kan kalimatnya. Itu dikabari. Hmm. Alhamdulillah di syarofani bisa Hmm. kan segala puji bagi Allah bersyukur, hmm. yang memuliakan saya dengan syahidnya mereka. Hmm. Oh, ya. nah, untuk idul Adha hari ini, cang, ah. kita ingin merayakan pengorbanan para pengkorban, ah. saat yang ya, ya. Ah. yang akan korban di di situ daun, okay. terus kita rayakan dengan pestanya anak anak kan nyate segala ya, macam, ya, kan. ya, ya, ya. terus habis itu kita sebar ke oh. warga dan yang kita tahu saat kita kan lihat warga-warga tuh malam harinya langsung pada bikin sate oh, iya. di RT oh, iya. RT ya, ya. Eh, iya. basit, bener, bener. kalau ada nah, foto nah, apa nah, sebelumnya itu memang kita ambil, gambar setelah mm -hmm. wah insyaallah nah ini Terus kita makan-makan ya, juga sehat Terus siap, siap. Setelah ya. lagi siap ya. kirain dua doang gitu ya <laughs> tau ketiga kasih dua kita gitu. ya, di daun luncang sama musad budi dulu dah ya, enggak, enggak. kita, kita sadar diri ya kambing kambing lontong nah, ini kambing. karifan lokal lontong ini karifan lokal ya kan? Ya. acar juga ya. acar karifan lokal nih ya. acar kambing guling nih Sat. yang kayak begini nih set kan di desa kita gitu, di sekitar pesantren tuh hmm. pokoknya setelah dapat kambing deh langsung kan iya betul, betul malam harinya tuh mereka bikin perayaan gitu betul betul ya, dan bersama sama besalah itu besalah sama warga ngobrol dan itu tadi sebarannya juga tahun lalu nggak banyak banget ya masya allah, lah, masya allah. Ya. seluas itu ya betul. sebarannya itu masya allah bahkan kan ada pesantren yang kita juga bagikan iya dari jalur pesantren kemudian sebar ke berbagai pengajian hmm. majelis taklim pesantren-pesantren itu Kebagian ratanya. Sampai pahala. cerita salah satu bunyai kan, Seth? bahwa uh -huh. itu baru pertama kalinya. Baru betul. Pertama betul. kalinya dia mendapatkan bisa motong kurban dari penggalangan kita, Di pesantrennya. Betul. Dan dia dapat. Dia dapat. Ya. Karena dia pernah cerita itu Sehingga saya memang hmm. waktu itu ada yang numpang motong doang. Betul. Betul. Saya <laughs> kan. oh, ya. Allah, dapat Allah. bagian ini doang. Iya. Ya. Jadi ngomong gitu loh. Jadi hmm. ini kan ngomongin apa ya? Ngomongin tentang um, tasrik, tadi tasrik, Kemudian hmm. tema tema keberkahan. Keberkahan. Ya, tiba, tiba karena gini menurut saya kita ini terlalu terlalu sering mengusir keberkahan. Iya hmm. iya iya Akhirnya hidup kita ini susah bahagia. Hmm. Nah, hidup kita ini terlalu sedikit kesejahteraannya dan kebahagiaannya. Jelas. Kebaikannya juga sedikit. Kenapa? Iyi. Karena keberkahan kita usir. Betul. karena tadi jelas kemarin kan kambing tuh berkah ya udah ya. Kambing berkah nih. Nah. Dagingnya kita bilang penyebabnya. Gitu. Iya. Tiba-tiba ya kan? malah langsung pindah. Oh, kontradiktif. Gitu. Oh, gitu. kan? oh, kontradiktif. Oh gitu maksudnya, kan. Okay. Maknanya ngusir berkah itu jelek. Barang berkah hmm. tuh jangan. Barang berkah sumber penyakit. Gitu loh masanya. Oke. Tapi kan orang sekarang karena sudah saking apa ya mereka lebih mendengarkan orang lain daripada wahyu. Mm -mm, Benar. Ya kan? hmm. Contoh paling gampang nih saya sering banget ngomong hujan. Iya benar. Ya hmm. kan? Sampai saya harus nulis loh. sudah berapa tahun lalu ayo hujan-hujanan. Hmm. Saking apa oh, ya hujan tuh dianggap sumber penyakit. Gitu. Mm -hmm. hujan tuh kamu pusing. Isi, apa, apa, uh. Quran bilang hmm. wanazal namina sama imam mubarokah mm diberkahi. Hmm. Ya kan? Betul. Itu. Contoh lain pamannya ini loh contoh Quran juga bilang tentang hari Jumat tadi uh, Sampai hari Jumat mari dibilang bilang kita ya bilang gitu. hari Jumat tuh paling kita bilang Jumat uh oh, udah kita bahas khusus yeah, ya, mm -hmm. ya kan iya. Tiba-tiba kalau kita ngomongin sekarang coba anak muda malam Jumat. Mm. Oh, -hmm. uh, keliwat saat. Lo aja Iya, ya, karena ada juga kan netizennya. Netizen lagi itu ya. juga saat. Ini malam oh malam Jumat nih. Mm -hmm. Dibikin serem-serem juga. Mm -hmm. Oh, ada yang komentar <laughs> ada, itu. Ada ya? komentar ada baca. Masyaallah. Ya ya ya. Hmm. Masyaallah barakallahu fikum itu. Betul. Iya kan? Susana jadi, <laughs> Sate bang Iya sate bang <laughs> Tawadat umur ya Iya Tawad tuh Ya Allah ya. malam Jumat jadi serem banget Iya bener, sih bener Jadi Barokah tiba-tiba aktivitasnya kontradiktif gitu Zat ya Iya diusir ya saya, saya hanya khawatir itu tidak kebetulan gitu Oh iya bener Saya khawatir, design, itu, design. khawatir itu saya khawatir. Gitu. Tapi Muslimin kayak gitu-gitu kok ya masih ke bawah gitu. Bener. Malam Jumat ya Allah barokahnya, hari Jumat ya Allah barokahnya iya. dari semua sisi kan. Tiba-tiba kemudian itu menjadi malam yang menyeramkan. Betul. Kesannya aneh banget dulu banget. Itu waktu channel TV baru satu itu. Asal malam Jumat aja filmnya horror. horor. Iya betul-betul. Ya kan? Bener. Betul, Bener. betul. Itu kenapa gitu loh? Kenapa? Kenapa gitu iya, Ini malam barokahnya ya Allah oh, gitu iya, kan. Bener, bener. Contoh di Quran ketika menyampaikan tentang sebuah pohon yang diberkahi. Buah tin contohnya ya, Enggak ya, ini jaitun. yang di zaitun oh, contohnya. Ya, kan Sajaroh mubarokah. Berkah gitu. Ya pohon yang diberkahi. Zaituna, ya. Ya. zaitun la syarqiyah wala gharbiyah. Jelas-jelas disebut Coba sekarang. Iya benar. Saya udah sering nih. Iya iya. Ngasih buah zaitun. Uh, Coba dimakan. Uh, uh, uh. Oh, rasanya Nyalah, kan. <laughs> rasanya. Ah, uh, Agak uh, ada yang ketelan uh, dimakan makan. Iya. Enggak, oke okay, nggak bisa dimakan. Minyaknya tuh. Iya benar. Yang secara ilmiah begitu sehatnya mana kita ada bisa minum ketelan langsung gitu nggak bisa. Mm -hmm. Ya kan. Zaitun si berkah. E, itu tiba -tiba min minuman tiba -tiba. berkah tapi kemudian Buahnya berkah, Berkas. tapi kan minuman berkah enggak ketelan, benar-benar ya, ya, Tapi minuman yang ya, merah, ya. kuning, hijau itu kan cuma ketelan tuh. Iya, benar Jadi, tak, um, apapun, ya, contoh makanan, contoh hmm. e, kalau, ketika nabi menyebut tentang kurma itu berkah. Hmm. Masih ada loh orang nggak bisa makan kurma hari ini. Iya, benar. Ya. Saya. saya pernah tahu, ada orang makan kurma muntah, lho. muntah, ada mm -mm. ada dimakan kurma kayak makan. Yang makan domba tadi iya enggak Apanya kalau baunya. kalau kurma kan manis, manis. ada juga yang muntah ada yang muntah ada yang muntah gitu maksudnya kurma dia muntah iya. kambing dia muntah. dia muntah seblak masuk <laughs> ya <laughs> iya kan iya. apalagi ya. <laughs> <laughs> iya, iya iya sih apalagi yang serba mie hari ini saat banyak banget iya, makanya gitu kan? maksud saya Maksudnya sudah separah apa sih e, jauhnya kita dari keberkahan itu sudah separah hmm. apa? Gitu memang kita sendiri yang tidak menghadir keberkahan dalam keluarga kita. Ya, iya ya. jadi jangan salahkan kalau hidup ini susah bahagia Ayo. memang semua keberkahan kita usir dari hidup e, kita, betul. Ya, kan? Ya. Padahal dulu contoh ya nabi, hmm. bilang apa ya? Bilang tentang kurma itu kan sampai ya nggak boleh ada loh rumah muslim tuh yang Iya benar. Yang kosong, kosong kurma, rumah. ya kan gitu kan? Ya, benar betul. Ya, kita kurma tiap puasa <laughs> doang iya, dan? Iya. ya kan? Itu jauhi kelaparan Apa? Iya, ya kata Nabi ya Baitun latam tamru ji'un ahluhu itu kan. Rumah yang enggak ada kurma maka Lapar lah penghuninya. Itu kan sebenarnya anjuran supaya tiap rumah itu selalu, selalu ada, ada kurma. Kurma, ya benar. kan? Kalaupun nanti sebagian lama menjelaskan, oh itu masalah makanan pokok, tempat oke oke oke, tapi kan tetap saja kurma punya level nutrisi yeah, sangat yeah. tinggi kan. Iya penelitiannya pun dah. yang yeah, tanya gitu. masalah. Saya Artinya, ya, sekedar ini sekedar mengadakan kurma setiap hari di rumah kita <laughs> bukan hanya Ramadan Itu aja kita. Itu aja Pak. Ya, kan? Harus menghadirkan ya. Yeah. 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 Tapi semua jenis makanan dengan segala macam karifan lokal, keripik dan segala ini kan ada yeah, terus. Benar. <laughs> Bener, zat. Iya. Akhirnya orang sampai berupaya mengimprovisasi agar dia masuk gitu. Rumah jadi apa gitu iya, ya. iya. kan? Dibikin, dibikin jus kurma ya kan? Oh, nastar, nastar isinya isinya kurma. kurma. Iya. Mungkin ide antum tuh yang protokol Palestino. <laughs> Kasih lagi ya. Kasih Adil. lagi. <laughs> iya, 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 iya. Jadi ada PR serius zat kalau gitu di umat hari ini kita-kita ini udah tahu dia berkah tapi tiba-tiba kontradiktif ya. diusir, berarti mengembalikan tuh PR sendiri tuh. Tu, itu Memang mulainya dari ilmu ya. Saya hmm. ingat ini, masya Allah ya. Ini saya ingat kisah seseorang ceritakan tentang anaknya masih kecil tuh. Hmm. Uh, anak itu nggak senang sayur. Nggak senang sayur. Nggak senang sayur. Ya, ya. Marah yeah, gitu ya, iya, ya, iya. iya, apalagi anak-anak ya, sekarang hmm. makannya serba instan hmm. yang, pokoknya serba kriuk gitu, ya, iya, ya kan. Banget, ya. Yang dimakan badan tepung ya, ah. gitukan. <laughs> uh, makan ayam, ayam goreng sebenarnya makan tepung Gitu kan 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 anak itu nggak suka sayur tuh. Hmm. Tapi alhamdulillah karena anak ini belajar ilmu. Hmm. Dan belajar ilmunya bukan sekedar ilmu tapi masuk dalam dirinya gitu ya. Hmm. Itu ternyata orang tua yang cerita ke saya itu cuma dia cuma perlu bercerita. Nabi itu nak suka sayur. Oke, okay. gitu. Anak itu suka sayur loh. Hmm. Hmm. Itu efek sayur. Artinya gini, artinya langsung, langsung gitu pokoknya. Jadi artinya mengembalikan tuh. Kan nah, kan nah, ada ya cerita. Nah, cerita Anas bin Malik. Ya, 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 kan? Uh, Asmal itu bilang saya itu nggak suka sayur um, labu. Labu, hmm. Ya kan sayur labu. Tapi gara-gara Nabi itu senang sayur labu. Karena kelihatan Nabi itu kalau ada labu itu di ah, gitu kan ah. ngambil banget itu. Nah, gara-gara itu Anas berusaha untuk suka Oke. dengan sayur labu. Ya, Efek barokah nah. tuh begitu, setiap. Artinya gini, em, orang belajar ilmu tapi ilmunya itu betul betul masuk. Mm -hmm. Mengubahnya gampang, cepat maksudnya cepat hmm. banget. Karena gini contoh ya, ya banyak. Korma ini berkah, kambing ini berkah, gitu. zaitun ini berkah. Hmm. Tapi kalau ilmunya nggak masuk ya tetap aja muntah. Iya <laughs> benar sih. Kan. Benar-benar. contoh hmm. ya kan gitu. Babnya begini loh. Gini-gini, babnya kalau menurut saya ya, babnya bukan masalah selera. Contoh gini, kalau masalah selera itu contoh gini. Uh, apa ya? Saya seumpamanya contoh ya, saya ini senang pecel gitu. Hmm pecel setahu saya di ayat enggak ada ya setahu saya ya <laughs> kan ya kan udah antum cari bener satu enggak ada udah cari ada, nih enggak ada, ada, <laughs> ada nyari kan ada beneran ya minimal kiasan kayak apa <laughs> tafsir jauh gitu gak ada, ya. belum ketemu <laughs> nah, kalau kalau ini kasih contoh saya <laughs> kasih contoh ya pisang pisang tuh di Quran walaupun dia tafsir jauh ada jauh ada jadi jadi wa talhim mandud hmm. talh itu uh. menurut tafsir orang-orang Yaman Artinya adalah pisang, walaupun itu dibantah oleh banyak tafsir nah. lain gitu ya. Nah. Tapi masih lumayan ada, ya? Ya. ada gitu. Lah ya. saya tuh coba cari pecel Becel. siapa tau ada dalam Quran gitu kan. Ya, Kesenangan doang, saya nah. aja, <laughs> ya, ya lihat. Enggak nah. ada sama saya sih gitu. Di hadis Nabi juga kok ya apa puri loh pernah makan pecel apa gitu. kan kalau itu masalah selera lah, gitu. Selera itu okay. artinya gini. Kalau masalah selera tuh ya. Saya boleh suka, anda nggak suka nggak apa-apa, ya, gitu loh. Hmm. betul kan. Ya, betul. Ya, tapi kalau sesuatu direkomendasikan berkah oleh Nabi, moso nggak kita coba, minimal coba. Hmm. Ya, Benar. Jadi jangan sampai nanti kita tuh mengusir keberkahan. Tiba-tiba kita ngomong saya tuh kenapa sakit ya, sampai tuh kenapa nggak bahagia ya? Keberkahan anda usir dari betul. hidup ini. Ya sekarang kan ya. kondisinya di Bali saat, jadi ya. itu cembur penyakitnya malah iya sebenarnya. kan hujan sumber penyakit ya. lagi kami sumber penyakit ya. gitu kan. Iya kan jadi begitu. Hmm. Jadi dari begitu, Jadi begitu jadi. kalau yang kembali ke tema Idul Adha ini berarti sebenarnya ke, di, di hari raya dan termasuk di hari tasyrik itu itu terjadi gumpalan barokah mulai dari ya, ya. makanannya betul. hari rayanya 10 harinya tiga ya, hari ya, itu ya. Tuh, ya. gumpalan barokah kok ini tiba-tiba disengaja dipecah-pecah. Ini pecah, ini, gitu. ini supaya penyemangat ya, nah, ya. Itu betul nah, loh jadi nah. kumpulan kumpulan barokah hmm. yang luar biasa hmm. gitu ya dan mestinya kita bersemangat hmm. untuk untuk mengumpulkan berkah-berkah itu -berkah ya, lapis-lapis berkah kita ya, kumpuli ya, ya. di hidup kita jadi hmm. hidup kita itu isinya itu ya baik ya bahagia enggak hmm. ya, ya baik ya, ya bahagia nah. ya baik ya bahagia itu enak gitu ya, loh ya kan ada e, karena kita kumpulkan tuh hmm. lapis berkah di hidup hmm. kita Terus berkah ambil berkah ambil nah, gitu nah. Ya baik di belakang oh zamzam zam itu berkah. kita peduli pada zam-zam. iya, -zam. ya ya sekarang alhamdulillah ya orang apa ya Zamzam -zam itu gini nih Zamzam zam itu dulu itu bahkan sejak zaman Nabi Salafus Saleh orang tuh kalau habis haji, uh, haji atau umroh tuh hmm. itu sampai dibilang gini oleh oleh terbaik dari Mekah adalah Zamzam. zam, -zam. -zam. tempat ini gak ada masalahnya ya kan ya kan kalau oleh olehnya umpamanya apa ya coklat, coklat, ya <laughs> kan, coklat. <laughs> coklat. Coklat. coklat batu, <laughs> coklat batu. <laughs> <laughs> kok sama dia? Iya. <laughs> sering bawa ya, <laughs> sering bawa <laughs> <Sering bawah laughs> udah ya, coklat batu ah, gitu, gitu kan, ya, ya. produksi Cina, <laughs> 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 ya kan, ya, berkah dari, ya Allah, mm -hmm. kalau zam-zam itu berkahnya jelas kata mm -hmm. Nabi, bahkan khasiatnya luar biasa, mm -hmm. ya kan, dan sekarang hadinya Masya Allah nggak susah kita mendapatkannya, yeah. ya kan. Kenapa nggak itu dikejar di hidup kita gitu. Kita malah sibuk-sibuk ngejar air apa namanya? oksigen. Air, air apa? Air-air air yang dijual mahal tuh. Ya gitulah. Ya. <laughs> ya, kan? <laughs> ya. Jangan. Jangan. Orang ngejar itu harga hmm. mahal. Kenapa enggak antum beli zam-zam aja? Sama-sama mahal ya kan? Yang itu ada rekomendasi nubuah daripada antum sibuk produksi air itu. Iya. Kalau gini loh, kalau antum babnya cuma masalah Oh ini mineralnya, oh ini pH-nya, hmm. bro. Masalah masalah berkah itu kan bukan masalah pH. Hmm. Berkah itu yeah. bukan masalah mineral, gitu hmm. loh. Ya kan berkah itu saya bacain sekarang. Nah, yes. nah, ini. Ya, bacain. Dia, tapi, nah, ini satu. Aku <laughs> iya. baca ini, kita <laughs> parah. Enggak, ini saya mau makan dulu. Enggak sopan. Kenapa gue sekarang baca <laughs> gue pada <laughs> makan? Dia, dia, dia ah, bener orang-orang ya. orang <laughs> nih. <laughs> makan <laughs> doang, ah, enggak biarin. Amat nah. <laughs> gua. <laughs> nah, <laughs> ya kan, kan biar bertenaga kalimat ya, kalimat bener, -bener barokahnya. Oh, kan. oh iya benar. Biar dia tahu bahwa kita suka daging kambing. Bener -bener. Si, ini kambing barusan kita potong loh. Iya, itu, itu, itu satu guling. Iya. Coba dari ini. Dari kandang ini dari ya. kandang, kandang kita yang tadi kita, yang lihat kita lihat, lihat Masya Allah Yang diajak ngangon hmm. mancang itu kan. Ini teman-teman kru makan enggak hmm? nih? Makan. Oh, oh, udah ini satu guling. Hmm. Udah enggak makan kesian banget. Hmm. Udah zat. Biar aja. Sama makan san. makan. Hmm. Hmm. makan jangan baca. dulu <laughs> bisa telan. Hmm? Nah. saya gini loh. Hmm. Orang tadi ya. Kan sama-sama contoh ya, contoh ya. Hmm. Beli air kan mahal tuh yang ya. air khusus tuh Benar. ya. Paknya cuma Zamzam -zam tuh pH-nya sekian. Hmm. Yeah. Zamzam tuh Barokah itu bukan masalah pH, mm -hmm. barokah itu bukan masalah mineral, mm -hmm. barokah itu bukan masalah gizi, nutrisi mm -hmm. yang ada dalam kandungan lab yang di, mm -hmm. nah gitu. Ini baca nih kalimat luar biasa. Mm -hmm. Masya Allah, kalimat Rasulullah Allah sudah meninggal ya. Mm -hmm. uh, saya Sa'rawi Rasulullah Ta'ala. Beliau mengatakan, mahyal barokah. Nah ini, oh. Iya kan? Barokah itu apa sih? Hmm. Ya. Supaya anda jangan ngejar-ngejar pH, benar, ya kan? Benar. berapa pH-nya atau ngejar-ngejar mineralnya, benar. jangan cuma ngejar itu. Barokah itu apa sih? Okay. Mahil barokah. Kata beliau, hmm. hia jun dun min junutilla. Hmm. Itu tentara rahasia tersembunyi hmm. dari tentara-tentara Allah. Yurusilu haliman yasha umin ibadi yang Allah kirimkan kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Hmm. Hmm. makanya pada yang nggak dapat rugi itu ya, ini percaya. tentara Allah loh okay. ya. nah karena tentara Allah dia barokah tentara Allah dia bekerja, bekerja. Okay. bagaimana cara yang lihat kata beliau hmm. Fa in halat fil mal filmal hmm. kalau berkah itu ada pada harta hmm. aksarat nah, dia. dia memperbanyak anak kita oh. Kalau yeah, yeah. yeah, yeah, ya, ya. Hartanya berkah nambah. Ini nyebut sponsor ya. Ada nama tersebut Itu kalau dia keberkahan itu ada di harta. Allah. Ya Allah bekerja Bagaimana kalau dia keberkahan itu ada pada anak? Wafil Kata beliau aslahathum. Berkah itu akan membuat anak jadi soleh. Hmm. Uh, Bukan banyak, kan? banyak, <laughs> tapi soleh. <laughs> so, <laughs> so, yeah. so, banyak, tapi Banyak, tapi so, soleh. Banyak, soleh. Banyak, tapi soleh. Banyak, tapi kan Banyak, tapi Banyak, tapi soleh. kan? kan? <laughs> banyak, tapi soleh. Banyak, tapi kan? Banyak, tapi soleh. Banyak, tapi soleh. Banyak, Banyak, jadi kalau dia ada di anak, anak jadi soleh. Hmm. Gitu kan? Nah, kalau banyak anak berarti kan nggak mungkin satu istrinya satu ya kalau di situ ya. Maksudnya gitu yes. kan? Kalau banyak anak bisa, bisa, bisa ya. Oh bisa, bisa. bisa. Ada yang ya. anaknya berapa? 7 itu? 8. Tujuh, delapan, ya, 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 ya. ya, ya, ya. tujuh kan Iya Iya iya. Kalau yang empat puluh ya, ya. 40, ya gak usah. nggak bisa. Nggak bisa kalau empat puluh. Tapi luwalat aslahat ya. Iya so <laughs> iya ya, benar. Berkatnya kalau ada di anak dia Heeh. Hmm. akan buat anak jadi soleh. Okay. Hmm. Udah harta banyak tadi. Iya. Yeah. Yeah wafil wafil cismi. gimana kalau berkah ada di, di badan kita fisik. di fisik mm -hmm. wafil cismi kuat mm -hmm. dia akan membuat fisik jadi kuat mm -hmm. kalau keberkahan ada, ada di fisik dia nah. akan kuat ya? hmm. nah. wafil waktu gimana kalau berkah itu ada di waktu kita ya, ha -ha. kata beliau ammarat berkah itu akan membuat waktu kita itu makmur artinya penuh dengan ketaatan Jadi oh. jadi waktu produktif oh. banget untuk ketaatan. Oh. Itu kalau waktu berkah. Yeah. Saya ingat banget kalimat barakallahu fi wakti itu kalimat Imam Nawawi. Mm. Mm. Jadi, Imam Nawawi itu pernah di, pernah ditanya orang, mm. kok bisa sih Anda masih usia segini tapi karya tulis Anda oh. dengan ilmu yang mumpuni jadi mm. rujukan ya. Mm. Itu sebanyak itu mm. bahkan beliau meninggal baru 45 tahun. Mm. Tapi karyanya Masya Allah, Lebih panjang dari umurnya. Mm. Jawaban beliau barakallahu fi wakti Allah memberkahi waktu saya. Hmm. Hmm. ini kesempatan nih hmm. kalau di 10 hari Julhijah ini sekarang hmm. sudah tasrik nih dengan tasrik itu kesempatan untuk mengukur apakah waktu kita manfaat dan berkah atau enggak. Eh. Kan Sat Budi bilang sebelumnya ada zikir, ada oh, sholat, ya, ya. ada zaman itu kan jelijah, berkumpulnya semua. Barokah Budi juga bilang walaupun. ada ada kalender oh, <laughs> kalender tentang masalah ketaran, waktu musim kalender musim ketaatan itu tunggu ditunggu itu ditunggu, 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 ditunggu. ditunggu hmm. itu artinya kalau ada orang yang maksimal di situ tuh salah satu keberkahan waktu ya yeah. ditutup dengan dia mau berkorban hmm. berkorban pesennya di hikayat korban tapi <laughs> tetap aja kita aja. <laughs> masuk masuk, masuk. <laughs> nah, ada penjelasan nah lanjut ada lagi enggak oke terakhir nih kalu novel bias adat ah. itu kalau berkah ada di hati, hati, kita Itu berkah membuat hmm. hidup kita bahagia Hati hmm. jadi bahagia Apa coba sebut? Harta, Harta. Ya kan? Jadi banyak banyak Anak, Anak jadi soleh, jadi soleh. Ya kan? Kemudian tadi fisik, fisik, fisik. jadi kuat hmm. Waktu, Mabu. jadi makmur. makmur. -ma 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 ya Mantan. Atau produktif okay. Kemudian hati jadi hmm. bahagia, hmm. bahagia. Kalau nggak ada istri saat? Ya. Istri kalau keberkahan di istri itu nggak ada istri, istri ya Kagak ada belakang ya. kagak ke ada dia. Enggak ada. Enggak ya. tahu ya nih. Tadi kan makanya nanya kalau anaknya soleh kalau istri dari keberkahan di istri istri jadi apa gitu. Ya ]Oh kita tambahin lah ya. <tati> M -m -m. <tati> ya, ya. Enggak artinya saat itu kan terkumpul semua saat. Iyi itu ya. yang dicari orang kan itu saat apa lagi? Iyi. Harta hmm. pengen banyak. Hmm. Hmm. Anak pengen soleh Eh hmm. kan, hmm. hmm. Ini fisik nih, Mau kuat ya. pengen kuat, waktu waktu produktif. produktif, mati masuk surga Hati Hati Apa lagi, Mati masuk surga Ini suatnya. berarti ternyata kata kuncinya barokah. Barokah. Barokah kapan baroka. contoh tadi kan? E, kan nanti tinggal pertanyaan gini nih. Terus yang disebut barokah supaya dapat barokah itu gimana caranya? Ah, ah. Contoh gini, harta supaya barokah gimana caranya? Iya. Yeah, oh, iya kan? Yeah, yeah. Fisik supaya barokah oh. gimana caranya? Iya. Yeah. Okay. Gitu kan? Yeah, Banyak apalagi anak-anak gimana hmm supaya barokah itu bagaimana. Iya, iya, itu kan tinggal PR berikutnya iya, begitu tuh. Gitu. Hmm. Iya. Apalagi ya. Ternyata bermula dari itu saya tadi. Ya kalau kalau di di tadi di penjelasan Syasaro itu hmm. rahimallah itu adalah harta. Hmm. Barokah kemudian diperbanyak hmm. kan jadi kita mengeluarkan harta hmm. itu yang yang membuat ketaatan saat hmm. biar mengundang berkah Allah misalkan hmm. kurban. <laughs> ya kan nih, kurban nih, <laughs> ya kan? Ya, ya, kurban. Masuklah iya. misalkan ke, ke, ke hikayat kurban nih, hmm. karena bisa ditebar manfaatnya jadi man, jelas hmm, ke pelosok-pelosok. Hmm. Hartanya barokah. Kan, Baru -baru. kan, Baru -baru. kan gitu. itu bagian dari sodako kalau iya. kita bahas kan. Harta banyak Allah kasih banyak, hmm. kita kasih nafkah ke anak, istri, oh, anak yeah. jadi soleh okay. yeah. Keren oh. Iya, kan gitu saatnya kalau mau baca tangkanya yeah. nih. Ada yeah. yeah. hasilnya benar tuh dibelanjain nih, kan nafkah ya infak yeah. ya kur kurban hikayat kurban. Mm -hmm. Misalkan gitu saatnya. Yeah. Yeah. Iya, akhirnya rezekinya bertambah. Bertambah nafkah buat anak istri, anak istri. Anak jadi sole. karena oh. dengan harta halal iya. dan barokah yang, yang, kita makan yang yang halal, kita makan nih. Halal. Ya, fisik, fisik sehat, sehat ya, jasmani kan waduh. begitu. Waduh. Kalau uang haram mah bener, bener. uangnya banyak tapi masih terima rumah sakit dan- kan gitu saat, benar benar, kan udah begitu fisik kuat yang produktif pasti ya, waktu, ya, kan hati hati bahagia saat, banyak, iya kan, apa lagi, anak soleh, Iya. Engat ini gue ente. Ya kalau masalah itu ya. Ya itu masalahnya. Ya itu. Iya, iya, iya. Makanya kan balasan eh uh, yang Allah sebut dari semua usaha kita hmm. yang maksimal dan lelah kadang-kadang ya, memang kadang Allah. Hmm. Ya, ya, iya, iya, iya. Eh uh, dari kan hidup nih yang dituntut dari kita orang beriman itu apa sih? Iman dan takwa, ya. ya kan? Tapi untuk Seseorang disebut beriman, seseorang nah. disebut bertakwa itu ya Allah, itu perjuangannya kan ya, ya betul ya. Tapi betul. semua perjuangan yang melelahkan itu, itu Allah balas satu kata doang loh. Hmm. Loana adalah kuroa manu watakau, andai negeri ini penduduknya beriman ya, bertakwa. Lepatahna alihim barokat. Barok ya, hmm. kan, ya. Satu loh, dari semua kelelahan kita itu, <laughs> saya satu. Kenapa? Yeah. Karena satu ini kalau masuk ke manapun, mm -mm. dia akan mengubahnya menjadi istimewa. Yeah. Itu Beberapa berkata. hari lagi kita udah mulai masuk hari raya nih, Cang. Iya. Yeah. Hari lagi, yeah. artinya kita mulai membuka ruang-ruang barokah nih. Iya, yeah, betul. Ruang barokah. Baraka. Kita ajak nih ya. Yeah. Kita ajak keluarga-keluarga, siapapun mm. untuk ikut berkurban yeah. di Hikayat, Hikayat Kurban. Kurban. Program Hikayat Kurban. Nah, kita tebar di tanah barokah. Di tanah Dan. wakaf. Mm. Kita bagi bersama santri-santri yang barokah. Mm. Dia akan menyebarin kepada yeah. seluruh masyarakat. masyarakat Mereka para penghafal Quran. Iya. Yeah. Yeah. Yang menyebarkan. Um. Ya banyak tempat-tempat saya yang memang belum mendapatkan betul. Kita tempat. bagi juga yang lain juga kan masyarakat nah, 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 umum apa santri pelajar ya ya. Mudah-mudahan jadi barokah harta-harta mereka semua. Iya barokah ada barokah barokah. barokah, Allah amin. Keluarga insyaallah ya, ja. Jadi harta tambah ya, ya. Banyak. banyak, anak tambah soleh fisik tambah In sehat, rekan waktu tambah produktif, hati tambah baik. Ha. ya kita belum foto nah, udah ada. Udah, deh. udah, udah. udah kita foto, foto. foto lagi foto lagi foto ini foto apa ini <tuk> <loh>? beneran di foto iya <tuk> lagi lagi kita bacain ini <tuk>